dalam grup. Mana makcik tu? Sana kan. Okey, sekarang ni kita nak buat piping leher. Okey. Yang bulat. Make sure kita tanda dekat tak cantik. Tak cantik eh? Tak cantik. Sebelah tak cantik dah. Sebelah tak cantik sini kita tanda tu. Ni cantik ke kan? Okey, sebelah tak cantik. Okey. Tu lah. Habis tu. Tunggulah. 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 Belajar ni dulu. Boleh okay. Je suami hari tadi kan? Betul. Okey. Kita ambil lebar pembaris ni. Pembaris ya. Pembaris nak ada 1 inci suku. Pandai aje. 1 inci suku dia punya besar. Kalau boleh kita ambil panjang 24 inci lah. Okey. Okey, tak apa, jangan kurang, okey? So kita tanda. Bapak. Okey, tanda. Ikut pembaris tu. Ikut pembaris tu. Hari dah ada. Okey. Kemarin ni ada kedai jahit dah. Okey, lagi satu, kalau kita nak ambil pelapik piping leher ni kena serong. Faham. Supaya bila kita nak jahit nanti dia tak adalah macam lenting. Okey, okey. Tak boleh ambil lurus. Kalau ambil lurus dia tak boleh nak bentuk. Okey, okey. Okey. Lepas tu gunting lah ya. Kita potong. Ambil tu gunting. Cukup dia. Ya. So, tu dia bukan nak suruh cikgu tadi. Okey, lepas tu. Kita gunting lah, potong lah. Ini kita buat leher kan? Rapik leher. Rapik leher. Panjang. Ini adik di sini, adik. Panggil adik tu lah. Dia tak tahu ada panggil adik ni. Dia tanya. Ni sebentar kau awak. Ana Mac sini Mac. Sebalik Mac. Tadi kita faham. Mak tak faham. Tak apa. Ni leher. Piping leher. Siapa punya ni? Siapa ni? Apa dia? Saya tak guna piping tu. Cantik. Andai Haji tak nak redak. Haji pernah buat? Pernah buat? Pakai tu? Saya pakai ni kan. Ini tak macam sensitif. Okay. Sebab dia sensitif kan? Okay, dah siap satu. Okay, sekarang ni kita nak buat dia punya belaping. Leher yang belah punya tu. Belah. Haji pakai baju apa sekarang? Pakai baju kurung. Baju kurung. Ni kan? Macam ni. Kita panggil apa ni? Mata lalat. Tapi sekarang dah tak ada orang buat. Siapa yang nak buat? Penat lalat. Mata lalat yang buta lalat. Okey. Untuk pelapik tengah tu, kita kena ambil kain straight lah. Lurus. Ini kita ambil serong tadi. Okey. Saya ambil lebar dia 2 inci daripada sini. 2 inci. Lebar 2 inci. Bukan 7 lah, 6. Saya ambil 6 inci saja. Okay, 6 inci kan? So sekarang ni saya untuk jahitkan dekat atas tu, saya akan ambil setengah inci. Setengah inci. Satu yang ni kita bagi 2 lah. Tadi setengah bagi 2 lah. 1 inci, 1 inci lah. Satu je. Satu je. Besar, senang sikit. Kalau kecil lah saya ajar. Baris ni susah juga nak jahit. Okey, lepas tu belahan dia antara 4 inci ataupun 4.5. Tengoklah, tengok kesesuaian. Ni kita 4.5. 4.5 lah. Okey, yang lebih ni dia punya tu lah. Okey, dah siap. Ini satu inci. Satu inci bawah. Bawah satu inci. Okay, lepas tu kita lipat. Dari bawah tu. Patut ayun. Patut ayun lah kan. Tu ayun tak buka lagi. Api tak ada. Tu sebelah elok tu. Sebelah elok kan tu? Sebelah elok kan ni.
kono-kono dah ni lah. Ha. Musa pula nak ni. Yalah. Ha, yalah. Tanda ini. Baris tu agak-agak dalam satu hun. Buhun pun boleh. Ha. Tapi kena serum sikit. Ha, ni serum sikit lah. Ha, serum sikit lah macam tu. Ha, macam tu. Tarik macam tu. Tanda bawah. Kata bawah. Saya ingat sikit lah tadi kan. Dia jadi macam tu ya? Dia jadi macam tu. Haa. Tak boleh guna pembaris tu ke cik tu? Pembaris L tu boleh. Tapi cik nak ambil serum tu. Yang dia kena pakai pembaris ni. Okey, boleh? Boleh. Macam tu lah. So nanti. Itu dia jahit kan? Haa, dekat baju tu nanti. Haa. Contohlah ni baju. Haa. Cik ambil baju cik. Okey, baju Acik mana jahit ni? Okey, boleh? Yang ni hang.